Hello guys, welcome back to Ken Muru Vlog. Ini adalah video part 2 dari Jalur Maut Cangar. Jika kalian belum nonton yang part 1, silahkan ditonton dulu yang part 1 ya, baru balik lagi ke sini. And selamat menikmati. Oh shit. Gila, gelap banget. Oh damn, fucking shit. Shit. Ada objek wisata tuh tadi sebelah kiri, tapi nggak tahu objek wisata apaan. Ada pelangga tadi. Yo, gelap banget guys, gila. Respect ya salib gua. Gua malas di belakang lo anjrit. Masih kecipratan anjir belakang dia ini. Aduh, gua betein banget. Motor gua berempet sumpah. Si Jumet berempet Jumet. Ini gue kalau napas gue rasa kayak ya. Gelap lagi. Kok gue pusing tiba-tiba ya? Kayak puyeng gitu dah rasanya. Ini kalau sore atau pagi gitu kayaknya seru banget nih. Sana mulai lewat sini ya. Mau kan sebelah kiri kanan lembah. Wow, gelap banget. Wow, belok. Marka jalannya tipis banget. Marka jalannya hampir nggak kelihatan. Ini ada rumah kenapa nggak dinyalain sih pada? Ya, ah ini gitu dong, nyala dong. Biar nggak serem. Ada pickup. Wow, tiba-tiba belok. Shit, gue suka salah ngeliat jalan tau. Damn it. Ya kan tadi yang gue bilang apa, jalur ini tuh sepi banget. Jalur ini tuh udah sepi banget. Jarang banget ada orang yang melewati jalur sini. Selain serem juga, waduh, selain serem juga bahaya. Ah terang, hey. Oh gila, licin jalannya banget. Nah, di sini ada warung. Ini belum terlalu malam udah pada tutup. Wah, ada di sini sudah datang dari rumah warga semua. Fuck, dingin. Aduh, dingin cu. Aduh pusing gua. Belok-belok tapi nggak ada penerangan ya. Akhirnya kita menemukan peradaban. Peradaban. Peradaban anjing. Anjing. Aduh dingin banget. Oh, kaget gua kira sound booster yang biasa dipakai sama anak-anak ala itu loh. Sound booster yang biasa dipakai di motor. Biar ala-ala moge gitu, anjir jahanam banget motor begitu anjir. Dingin. Soalnya tangan gua padahal udah kulit begini, walaupun sintetis ya. Tapi udah sampai ke dalam. Ini ada apaan deh, bazar? Ada bazar. Seru banget kayaknya ini kalau mampir. Dingin, Cok. Karena sebelah kanan ada lembah. Dingin, Cok. Aduh dingin. Kok spion gue berembun. Oke, sip. Oh dingin. Oh, peradabannya hilang. Oh shit, aduh gelap lagi. Ayo, fucking jadi nih. Ternyata masih ada jalur ekstrim yang harus kita lewatin. Bravo, jalur ini enak. Sumpah anjing. Sorry kata-kata gue jelek ya. Anjir, hampir nyemplung gue. Gila, hampir nyemplung gue. Anjing, hampir meninggal ya. Aduh, hey.
hampir meninggal lagi. Aja sumpah demi Allah, gue gak sengaja ya. Gue bukan rekayasa itu. Masalahnya di belakang lo, belakang teriak dia. Untung dari arah lawan gak ada yang lewat ya. Kalau ada yang lewat mati ya itu gue. Aja gak habis pikir gue. Itu lo gue yang cangkar semua. Oh shit tuh, setan. Sini banyak belokan yang menipu, tapi di sini enak banget sebenarnya, buat apa namanya, buat cornering enak banget sebenarnya. Kalau terang, kalau siang itu, wah udah nggak ada obat di sini kayaknya. Soalnya di sini juga katanya kalau siang tuh sepi juga guys. Siang pagi jarang banget ada orang yang melewat sini. Si paman, licin. Gue nggak berani ngambil pinggir sebelah kiri ya, sumpah gue ambil tengah ya. Wah gila gelap banget kan keadaannya. Gue kalau kesini sendiri meninggal ya deh kayak. Masuk koran aja gue kalau kesini sendirian kali. Oh motherfucker, enak banget tuh belokan tadi. Oh look at that guys, so beautiful. Wow, the fuck is this? Bagus banget. Lampunya merah, anjir bodo amat. Kesel gue sama orang-orang begitu. Sahur angin nih bapak. Sahur angin pada sahur sudah makan. Tadi sore sih makannya sebenarnya. Oh, bazar lagi. Ini mah bukan bazar, ini pasar malam. Ini pasar, bukan bazar. Kayaknya orang-orang sini banyak acara ya. Orang-orang sini anak-anak acara semua ya. Anjir ya tadi loh. Udah dua ya kan. Oh kabut, kabut, kabut. Wah, gue udah lama banget gak nembus kabut. Yeay, kita udah sampai di kota Batu. Kabut, dari sini sekarang udah gak dingin lagi. Alhamdulillah, tapi gue masih pilek. Oh my god. Oh di sini mah udah bener-bener. Kita udah keluar dari Cangkal. Nah, ini kita keluar, tembusnya alun-alun kota Batu. Terus dari situ kita turun ke Malang. Ya, itu gue hampir meninggal berapa kali tadi di Cangar tuh. Wah, tiga kali ya? Tiga kali gue hampir meninggal di Cangar. Wow! Enak. Oh, itu tuh, udah kelihatan di situ ada kincir apa sih? Kincir komedi. Kincir. Halo, alun-alun. Wow, kan? Wow. God damn it. Hey guys, kalau gitu gue tutup aja ya. Kita udah nyampe sini kok. Ya, kalau gitu. Oke. Gue sampai lupa penutupan gue sendiri ya. Ini udah lama gak nge-vlog. Hey guys, gue tutup dulu. Kalau gitu jika kalian menyukai video ini, silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silakan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace. Sakalema.